Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah kita bisa ketemu lagi di channel Kang Rizal. Nah, pada kali ini saya mendapatkan waktu dan tempat untuk membuat video, dan ini saya ingin menceritakan sedikit bahwasanya ini adalah makam dari Mbah Sari Singojoyo ya, yang bertempat di Margorejo di Kudus, Jawa Tengah. Ceritanya di sini ada mitos mengatakan bahwa ada aliran air yang jernih yang dinamakan Sendang Winong. Nah, itu ada air yang digunakan untuk ya bisa untuk mandi dan juga untuk membasuh pakaian dan lain-lain. Nah, dipercaya sendang itu bisa untuk membuat orang awet muda. Nah, apakah itu memang benar adanya atau tidak? Mari kita nanti bisa temui di sendang yang katanya airnya jernih. Mari. Ya, ini adalah sendang Winong yang dimana airnya itu katanya mitosnya itu bisa untuk keawetan wajah kita, awet muda lah. Nah, mungkin bisa dilihat Mas Mimi sini, airnya sangat jernih ya. Ini digunakan masyarakat sekitar ketika buka luwur ya, kalau orang Jawa biasanya itu buka luwur istilahnya itu untuk mengenang atau istilahnya sedekah bumi lah seperti itu. Ya. Di sini sudah terasa banyak ya untuk aura majisnya. Karena di sini jarang orang yang tidak dari daerah sini terjun ke sini langsung seperti itu. Nah, jadi jarang dijamah orang seperti itu. Ya, mengenai mitos untuk sendang Winong ini apakah bisa dibuktikan atau tidak, itu masih mitos. Kalau kita mempercayai hal yang tidak sewajarnya atau istilahnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan syirik. Ya, kita meyakininya ini adalah lantaran dari Allah Subhanahu wa taala membuat aliran sendang Winong ini menjadi berkah dan barokah bagi masyarakat sekitar dan orang lain. Seperti itu dulu untuk penjelasan kali ini. Mungkin kita nanti ada spot yang lain untuk kita bahas. Mari kita lanjutkan saja. Ya. Dari tadi saya merasakan di sini pancaran energinya sangatlah positif karena Mbah Sri Singojoyo ini dahulunya adalah seorang panglima dari Kerajaan Mataram yang istilahnya beliau itu ada pepercayaan dan beliau lari. Nah, di sini adalah petilasannya. Nah, ini peninggalannya beliau. Nah, airnya ini sudah sumbernya di mana-mana ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan cara kita membuka aura kerizikan, maka itu sangat cocok karena di tempat yang sangat tenang ini yang mempunyai energi yang sangat positif itu yang akan membuat dan membantu kita untuk mempercepat membuka aura kerizikan, karena dibutuhkan yang namanya konsentrasi dan ketenangan jiwa. Nah, bila Anda yang sekarang memang ingin membuka aura kerizikan, maka silakan Anda mencari tempat di mana Anda bisa nyaman dan tenang. Mungkin itu di tempat kamar Anda atau tempat ibadah atau tempat yang lain. Mungkin tempat seperti ini yang bisa Anda lakukan. Seperti itu, ya.